hari ini. Rekun kok yo enggak ada tahu. Dari itu juga gimana dengan putusan yang lama ini, Mbak? Pak Vanessa. Mbak, tadi ditanya berapa pertanyaan, Mbak? Hari ini memang agendanya pemeriksaan Vanes. Ya intinya kita tetap keberatan, justru majelis fokusnya itu bahwa tuntutan ke Vanes itu sebenarnya terkait ITE. Apakah benar ada foto dan bukti cat-cat itu? Ya kalau kami tetap menyampaikan keberatan ke majelis karena itu benar-benar bentuknya adalah pribadi. Cat itu, foto yang dikirim ke Siska itu, ya antara Siska dan Vanes, Vanes ke Siska. Jadi itu sebenarnya tidak melanggar lah sesuai dengan undang-undang ITE. Kalau dasarnya adalah keterangan saksi yang dipakai majelis, saksi ahli pidana yang sudah di BAP oleh penyidik, termasuk ahli bahasa yang kata majelis sudah mengarah apa, ada apa, terbukti, ya itu tadi kita keberatan. Karena itu kan tidak di dalam persidangan. Ya kalau cuma di BAP, walaupun disumpah, kita nggak tahu kan kebenarannya seperti apa dokumen yang disampaikan oleh penyidik kepada para saksi. Keyakinan putusan besok? Apakah ya kita tetap berharap bebas, mana satu juga. Alasannya? Ya alasannya memang tidak ada, kasus ini kan sepertinya memang tidak jelas. Pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini tidak pernah ada diperiksa. Ya terutama kan Rian, Riannya kemana laki-laki itu? Nah malah tadi Vanes di persidang malah ada menyebut satu nama sebenarnya. Pada waktu kenalan itu ada nama lain sebenarnya, bukan Rian. Baru dia mengatakan Rian, ada nama aslinya. Tapi itu di persidangan nantilah setelah pas putusan ya. Oke, makasih ya.